Ini Honda Brio ini tipe apa Bang Aji? Brio Matic 2017. 2017 betul. Ya. Oke. Okay. Macan ternak cocok nih Bang. Cocok. Mama cantik antar jemput anak. Antar jemput anak. Bang Aji sehat. Aduh geli. Berang-berang makan ketan. Berangkat cepetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Syariah Mobil Indo dan di Palfari Channel. Mantap. Tayang di dua channel nih guys, di Syariah Mobil Indo dan di Palfari Channel. Oke, kita mulai dari depan ya Bang Aji ya. Bang Aji corongnya enggak sepi-sepi Bang. Alhamdulillah. Aduh. Oh, Bapak. Ya, yeah, mantap. Iya, Pak. Aduh. Iya, Pak. Pak. Iya, siap, Bu. Siap, Pak. Apa kabar, Pak? Aduh, Pak. Aduh, Pak. Bu. Mas, Ibu. Ya, lihat-lihat ya, Bu. Silakan, Bu. Lanjut, Pak. Ya. Yuk, kita mulai dari pojok sini nih, teman-teman. Siap. Nih. Ah. Bang Aji, ya. Ini mobil apaan, Bang Aji? Ini Kalia. Masa gue pura-pura nggak kenal, pura-pura nggak tahu. Kakaknya Lia. Iya, kakaknya Lia nih. Ganteng juga nih, warna hitam nih. Wah, ganteng sih bawaan lahir, Pak. Bawaan lahir, benar. Iya. Ini Kalia yang udah facelift ya. Yoi. Lampunya udah LED nih, teman-teman. Pastinya. Iya, tahun berapa nih Bang Aji? 2019 manual Bang Dival. Manual, tipe G, tipe E? Tipe E. Oke. Okay. Nah, untuk DP-nya 25 juta, angsurannya 2.800.000, bungkus. Agak gedean dikit. Berapa DP-nya tahun Bang Aji? 5 tahun aja. Siap. Oke, okay. Buat teman-teman yang mau beli engkes, berapa harga engkesnya nih? Engkesnya nggak usah mahal-mahal Bang Dival, cukup 125 jutaan aja. 125 bungkus. Jutaan bungkus. Bang Aji, siap. Dari A sampai sini, siap. Sampai Z itu yang tadi kita sebutin harga cash semua kan Bang Aji? Cash. Kalau teman-teman datang ke sini nggak ada perubahan kan? Insya Allah nggak. Nggak ada ya, teman-teman. Harganya sesuai yang kita sebutin. Siap. Saat ini, teman-teman. Siap. Oke. Harga saat ini Bang Dipal. Harga saat ini ya. Karena mobil makin ke sini lagi pada naik Bang Dipal. Oh iya, teman-teman. Mumpung belum naik, ah, teman-teman. Betul banget. Betul banget. Diprediksi menjelang mau puasa, mau lebaran. Harga mobil udah pada naik. Cek coba aja. Lihat, nanti jangan kaget juga kalau ngeliat harga sini kok udah mulai pada. Ah iya. Bukannya kita naikin harga, tetapi betul. Harga mobil sudah pada naik semua. Betul. Itu perlu diinfo juga Bang Ipal. Penyesuaian. Karena tidak semua memberikan informasi seperti itu. Iya. Makanya mumpung masih murah, yuk langsung merapat ke sini ya. Bungkus ya. Mobilnya buat teman-teman yang lagi siap. Cari mobil buat persiapan mudik lebaran siap. Atau buat usaha juga bisa. Betul. Siap. Mantap. Kita ke mobil selanjutnya. Oke. Okay. Ada expander nih. Expander. Buat pecinta manual. Manual. Ah, expander manual nih. Ada nih satu-satunya. Pastinya. Langka. Yoi. Ah. Expander manual GLS ya. 2019. Ya. Duren sawit. Wih, duren sawit. Cocok banget. Apa untuk tuh? Untuk duda keren yang punya Ponwin. Asik. Mantap. Nih, harganya langsung kita bongkar berapa Bang Aji? Siap. Nggak usah mahal-mahal Bang Dival. Cukup 198. Terus Bang Dival. 198 mungkin. Siap. Buat yang serius datang sini nego tipis-tipis dikasih. Ah, datang deh ke sini. Datang sini aja ya. Berang makan ketan pokoknya. Berangkat cepetan. Cepetan. Betul. Oke, harganya segitu DP-nya iya. Bisa berapa? 25 juta ya. 25 juta. Angsurannya 4.400.000. Gugus Bang Dipa. Bungkus. Oke, ini mobil Expander. Terkenal mesinnya tuh wah responsif banget. Betul, pastinya. Tenaganya tuh wah, kalau di tol larinya asik benar, apalagi transmisi manual. Udah akselerasinya ada, bensinnya lebih irit. Pastinya Bang Dipa. Ah, mantap. Cakep ya. Dia cukup proporsional banget deh. Bang Aji. Yo, siap. Iki jarene wong Jawa iki R3 Bang Aji. R3 iki. Iya. Iya. Sing Jawane ngapa-ngapa. Iya, nyong ning Tegal. Jarene R3. Iya. Iya. R3. Tipe apa nih Bang Aji? GL manual 2017. 2017 matic manual. Manual. Ah, ini manual. Manual. Oke. Okay. Iya. Ini lepas harga berapa Bang Aji? Enggak usah mahal-mahal. DP 12 juta saya kasih diskon lagi. Wah. Jadi 2 juta. Wah. Jadi 10 juta aja. 10 juta. Ya. Kapan lagi DPR 3 10 juta? 10 juta. Mumpung belum naik lagi ya. Betul. Itu harga DP paketan spesial menjelang bulan Ramadan. Ramadan. Wah, betul. Mantap. Yang mau nyari THR buru-buru datang ke sini. Asik. Daripada DP-nya lumayan. Iya. Dia datang 10 juta. Ah, DP-nya 10 juta. Angsurannya kena berapa Bang? Siap. Enggak usah mahal-mahal Bang Dipal.
Cukup 3.600.000-an bungkus Bang Diva. 3.600.000-an bungkus, nggak nyampe 4 jutaan selama berapa tahun? 5 tahun aja. 5 tahun aja teman-teman ya. Oke, kilometer di jalan berapa yang ini? Nah, ini kilometernya sekitar 140.000-an. 140.000-an. Nah, teman-teman sedikit edukasi. Iya. Patokannya bukan kilometer. Siap. Tapi lebih ke kondisi mesin, kondisi dan mesin, kaki-kaki. Dan keabsahan urat-penyurat. Nah, itu yang lebih penting tuh. Iya. Penting. Selama mesinnya rapi, nggak rembes, nggak bocor, kaki-kakinya masih kencang. Siap. Surat-menyuratnya lengkap. Betul. BPKB, STNK, sampai ke faktur-faktur ada ya? Aman. Kalau nggak ada satu aja, fakturnya aja nggak ada. Nggak bisa proses kredit ya, betul, Bang Haji? Betul. Siap. Jadi dipastikan aman. So, jangan melihat patokan dari kilometer. Siap. Main dulu ke sini, cobain mobilnya. Iya. Enggak enak, jangan dibeli. Yoi. Gitu aja. Cari yang lain banyak. Cari pilihan. Yang lain banyak pilihan. Tenang aja. Tenang aja. Tapi kalau teman-teman mau beli cash, ini harganya berapa Bang Haji? Ini saya kasih 145. 145. Nego tipis-tipis bisa ya? Bungkus. Iya, karena ya kita udah sesuaikan. Tahunnya masih tergolong muda. Betul. 2017. Betul. Teman-teman mau nyari yang lebih murah dari 145 jutaan, pilih yang 2015. Iya. Ah, itu lebih murah. Oke. Siap. Buat yang mampu aja, buat yang udah ada rezekinya, silakan angkut bawa pulang. Siap, Bang Diva. Mantap. Tanpa disurvei. Luar kota. Luar kota. Luar kota. Iya, luar kota, Bang. Betul. Jadi udah jauh banget, Bang. Pengusaha. Luar kota di situ. Iya. Oh. Yang beli pengusaha umbi-umbian. Umbi-umbian. Wah, mantap. Nih, nggak pakai disurvei lagi. Nggak pakai disurvei. Jadi, lihatnya pun juga lewat handphone. Siap. Ya? Cukup selfie, bungkus. Bungkus. Ini udah kirim nih. Udah siap kirim Bang Haji ya? Insya Allah. Tapi teman-teman kalau mau cari expander sejenis ini ya, bisa dicariin lagi sama Bang Haji. Pasti ya. Mantap. Ini expander tipe exit tahun berapa Bang Haji? 2019. Saat ini harganya dibanderol berapa? Masih murah nih Bang. Berapa? 229 jutaan. 229 jutaan nego tipis-tipis, silahkan main ke situ. Siap. Oke. DP-nya berapa Bang Haji? DP-nya? Ini jenisnya? DP-nya 49 juta, ansurannya 4.700.000-an bungkus. Bungkus. Tuh teman-teman selama 5 tahun aja teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman mau dicariin unit kayak gini, nah harganya mirip-mirip segitu. Iya. Iya. Harga dan syarat dan ketentuan berlaku. Pastinya. Oke, suatu saat akan berubah. Mumpung masih murah, langsung gaster aja. Syarat dan ketentuan berlaku. Oke, betul, yuk lanjut. Bentar Bang Haji. Iya. Iya, iya. Batuknya pakai gaya. Yeah. Siap. Siap. Ini senia tipe? Senia R Matic 2013. 2013. Matic ya. Manual. Matic. Oh, Matic ya, tadi udah sebutin ya. Iya. Yeah. Maklum di pinggir sirkuit. Asik. Iya. Yeah. Oke. Okay. Harganya berapa ya, Bang Haji? 115 aja. 115 bungkus. 115 juta bungkus, kilometer udah jalan berapa? Sekitar 140.000-an. 140.000-an. Ya, kita terbuka ya, teman-teman. Iya. Silakan cek kondisinya. Di sini bagus. Asli. Aman, ya. Iya. Nah, DP-nya bisa berapa nih Bang Haji? Nah, nggak usah mahal-mahal Bang Rival, cukup ya. 17 juta, ansurannya 3 jutaan bungkus. Bungkus, 3 jutaan bungkus selama 5 tahun ya Bang Haji? 5 tahun. 5 tahun aja, nggak usah lama-lama. Siap. Iya, asik. Nah, teman-teman minatnya ke Nissan Juke. Hey, ada nih. Ats. Unitnya ada nih di Syariah Mobil Indo. Ats. Kers lagi. Yoi. Kers. Kriks. Keren. Iya. Nissan Juke. Tipe apa ini? Ya, ini yang RX-nya. RX. RX Matic 2014. Wah, 2014 Matic. Siap. Ya teman-teman ya. DP-nya 39 juta, ansurannya 3.100.000-an. Bungkus. Bungkus. Selama 5 tahun aja. 5 tahun aja. Oke, kalau beli cash harganya berapa nih Bang Haji? Ah, cashnya itu 159 aja deh datang sini. 159 datang ke sini ya, nego tipis-tipis masih kasih ya. Yoi. Siap sambil ngopi. Nah, masih ada lagi di belakang, masih banyak. Yuk. Kita ke belakang Bang Haji. Terios. Terios. Iya, mobil Terios nih. Tipe apa nih Bang Haji? Terios TX. TX. TX Matic 2014 yang deluxe. 2014 yang deluxe. Yang deluxe. Waduh, mantap yang deluxe ya Bang Haji ya. Yang bagus yang punya nih Bang. Okay. Tipe grade-nya. Tipe grade. Iya, Responde lah ya. Yoi, biasa orang bilang. Harganya dilepas berapa yang ini? Ah, ini kalau ini harganya sekitar 145 jutaan. 145 jutaan. Iya. DP-nya bisa berapa nih? DP-nya? Nggak usah mahal-mahal Bang Diva, cukup 25 juta. 25 juta? Angsurannya ya. 4 jutaan bungkus. Bungkus. 4 tahun. 4 tahun aja? Iya. Nggak usah lama-lama. Nggak usah lama-lama. Langsung. Nih, ada lagi Avanza. Avanza Matic manual 2017. Tipe E manual. Iya, request netizen. 2017, oke. Okay. Oh iya Bang Diva, ini saya mau jelasin boleh dulu Bang Diva. Sip. Di sini kan rata-rata
mobil udah dipesan semua nih. Udah dipesan semua. Sama netizen. Okay. Jadi kalau udah sampai sini, ikut sabar aja Bang Dival. Iya. Nggak usah pakai ini. Iya. Apa namanya, minta cepet-cepet. Okay. Kita selalu memberikan yang terbaik. Yang terbaik, karena betul. Karena ini pesanan. Okay, benar. Saya syukur-syukur dapat yang lebih baik kualitasnya. Jadi benar. Kita bukannya kita nggak mau lama-lamain. Iya. Karena kan yang terbaik, pokoknya semaksimal mungkin kita kasih yang terbaik. Oke, okay. Nah, sekalipun yang proses SPK pun bukan berarti teman-teman hilang kesempatan. Betul. Ya. Ya kadang-kadang ada yang apa sih nggak lolos. Betul. Tapi kita udah usahain sampai approve ya Bang Haji. Pastinya, pokoknya ya. Yang terpenting adalah memang kalau udah disetujuin kan nunggunya itu kadang-kadang dia pengen pakai cepet banget. Benar. Tapi burung perkutut kesambar petir. Waduh, apa lagi tuh? Jangan takut, jangan khawatir. Asik. Pokoknya sabar, duduk manis, kasih syariah. Oke. Okay. Untuk cari mobilnya yang lebih baik. Itu aja Bang Rival. Iya, benar. Karena per hari ini pesanan sudah sampai 30-an lebih. Iya, dan kita kirim mobil sudah sampai 30-an lebih. Wah, juga. Artinya stok yang di sini emang rata-rata ya sold semua. Sold semua ya, iya. Alhamdulillah. Ikutin aja deh pokoknya. Okay. Sama yang lain. Masukin aja list ya, kita akan terus belanja. Pastinya, kita belanja terus. Okay, dengan harga aja yang terbaik. Karena sistemnya di sini memang jauh lebih berbeda, Bang. Iya, benar. Mereka jauh-jauh datang. Dari seluruh pelosok Indonesia. Benar. Mereka cari pelayanan yang memang sesuai dengan kebutuhannya. Dia mau ini. Ternyata di Syariah Mobilindo ada. Itu aja Bang Ipal. Iya. Iya, jadi okay. Walaupun jauh ya alhamdulillah saya juga mengucapin banyak terima kasih. Oke, okay, ya. Siap. Makanya apa sih perkembangan kita sampai pastinya bisa nanganin yang di luar sana ya, pastinya, di luar Bang kota Ipal. Ya. Penting banget. Biar semuanya kebagian. Iya, kita okay. Harus sosialisasi juga Bang Ipal. Betul. Tadi harganya udah disebut belum ya? Harganya ini berapa? Cukup 145 jutaan aja Bang Ipal. 145 jutaan iya. Itu tipis-tipis main ke sini. DP-nya bisa berapa? DP-nya 17 juta, angsurannya okay. 3 juta 300-an bungkus. Ini untuk wilayah Jabodetabek. Iya. Kalau untuk daerah, iya. Itu nanti tinggal komunikasi aja. Komunikasi aja ya. Iya, betul. Jadi harga dan simulasi kredit yang kita sebutin itu wilayah Jabodetabek ya, teman-teman ya. Nanti yang di luar kota dihitungin lagi. Betul. Jadi kita buka-bukaan aja Bang Haji. Iya, karena seluruh Indonesia nih Bang. Iya, benar. Di sini bukannya cuma di dalam kota, tapi sampai seluruh Indonesia. Benar. Buka, kasih tahu. Kita buka-bukaan aja jujur ya. Untuk yang di luar kota, iya. Biasanya DP-nya lebih gede. Iya, menyesuaikan lebih gede cover area. Betul. Nah, tapi tenang aja, DP gede. Sekali lagi Bang Dipal ingetin, DP gede itu yang pertama, angsurannya bisa lebih ringan. Pastinya. Yang kedua, pertimbangan leasing cepat approve. Betul. Yang ketiga, teman-teman dapat layanan tanpa survei. Betul. Enak hanya kan? Selfie, mobil kirim. Jadi nggak rugi bayar mahal di betul. DP, tapi teman-teman dapat kemudahan. Betul. Itu dia. Betul. Mau yang datanya jelek, iya. Rumah ngontrak, betul. Biasanya DP gede dipertimbangkan tuh. Betul. Iya, di approve gitu. Nah, mobilnya masih ada, masih banyak. Yuk kita lihat yang lain. Berangkat. Cenia. Oke, okay. Kalau di apa Sukabumi namanya Cenia. Oh, Cenia. Iya, Cenia. Iya, ada Cenia warna abu-abu. Abu-abu, manual. Abu-abu monyet, Bang. Iya. Monyetnya jangan ngeliat saya. Oh iya, maaf, Bang. Waduh. Biasa aja. Iya. 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 Nih, jadi Bang Martin nih ada gantengnya dari lahir. Cenia manual 2016. Iya. Untuk DP-nya ini 20 juta aja Bang Dipa. 20 juta aja ya. Angsurannya 2.800.000 bungkus. Masih di bawah 3 juta, Bang. Masih di bawah 3 jutaan, teman-temannya. Selama berapa nih ngangsur Cenia ini? 5 tahun aja, Bang. 5 tahun aja. New model. New model, mantap. Nah, Brio Matic 2017. 2017 betul. Ya. Oke. Okay. Macan ternak cocok nih, Bang. Cocok. Mama cantik antar jemput anak. Antar jemput anak. Mantap. Iya, ada macan terpal, Bang. Apa? Iya. Mama cantik. Mama cantik antar jemput Bang Dipal. Iya. Macan terpal. Iya. Langsung aja kita bongkar harganya Bang Haji. Bongkar deh, bang. Kita cukup 138 juta. 138 juta bungkus. DP-nya 20 juta, angsurannya 3 juta 200-an. Bungkus aja teman-teman ya. Oke, selama 5 tahun Bang Haji. 5 tahun. Kilometernya udah jalan berapa nih? Wah, ini kilometernya masih lumayan rendah Bang. Rendah ya, berapa Bang Haji? Masih 60 ribuan. 60 ribuan teman-teman, pemakaian aja. Siap, mantap. Siap. Nah, teman-teman nyari R3, warnanya agak gelapan. Yoi. Abu-abu.
monyet juga bang Haji. Eh maaf bu, iya. Iya silakan bu. Iya. Aduh kenapa arahnya ke ibu ya? Iya. Maaf ya kita suka bercanda ya. R3 GL manual metik 2017. 2017. Abu-abu monyet. Eh iya monyetnya ke gue dibales ya. Aduh makasih bang Haji. Iya. Aduh. Ah, DP-nya 17 juta. Iya 17 juta. Ansurannya 3.600.000. 3 juta. Bungkus bang Iva. Bungkus. Kilometer di jalan berapa bang Haji nih? Aduh ini kilometernya masih sekitar masih di bawah cepet bang. Di bawah cepet. 80 ribuan. 80 ribuan bang Haji. Teman-teman kalau yang mau beli incas harganya berapa? Ini? Ah ini kalau cash saya kasih 149 juta aja bungkus. 149 jutaan aja bungkus begitu. Siap. Iya bang Haji nggak berasa dari tadi ada yang nyengirin. Siap betul. Nih. Dicengirin. Bang Haji. Nih. Fans club ya? Fans club. Iya. HMFC. Iya Haji Martin Fans Club. Iya. Bungkus. Bungkus. Yuk ada lagi di sebelah sana nih. Bang Haji, siap. Ini warnanya ganteng nih. Ih, ganteng. Kayak Bang Haji. Iya, imut. Imut. Hitam mutlak. Iya. Iya. R3 GL. Iya, R3 GL 2016. 2016. Manual. Manual. Imut. Imut. Hitam mutlak. Hitam mutlak, warnanya imut. Iya, benar. Iya, ini pasti ini 2016. 2016. Harganya lebih murah dari yang putih depan tadi. Wah, pastinya Bang Ipa. Iya, ini yang tuh kan. 139 aja. Tuh kan 139 beda 6.000. Boleh 6.000-an. Mantap harganya tuh ya. Yoi. Siap-siap. Nih, teman-teman buat di Gasder keluar kota nih yoi. Asik nih ya. Yoi. Buat mudik. Bukan asik lagi, Bang. Apa? Saik. Saik. Bayangin mudik keluar kota bareng keluarga. Siap. Bercanda tawa di dalam R3 ini. Sampai lupa mau utang bang di dalamnya bang. Lupa sama utang benar senangnya ke ubun-ubun lah. Pastinya. Bahagia benar yang kita. Iya betul. Pastinya. Bahagia benar yang punya unit yang satu ini. Asik ya. Iya. Ini kilometer di jalan berapa bang? Masih 40 ribuan. 40 ribuan. Banyak. Mirip-mirip Pasar Ibu. Ah mirip-mirip. Pemakaian rasa baru. Mirip-mirip. Mantap. Ya. 2016. Kilometer 40 ribuan. Hitungannya mah jarang dipakai. Yoi. Nah ini Bang Haji, ya. Harganya 139 ya tadi ya, iya. DP-nya bisa berapa nih? Ah nggak usah mahal-mahal Bang Gival, ya. Cukup 17 juta, angsurannya 3.600.000 bungkus Bang Gival. Bungkus ya, teman-teman segitu aja tuh. Siap. Ya yang cocok langsung merapat ke sini ya. Ya. Nah ini ada lagi nih, Avanza. Avanza warna putih. Mas, Avanza. Avanza warna putih. Avanza Matic 2015. 15. New model Bang, new model baru. Ya. Yoi, ya. Cocok macan terbang. Macan terbang. Mama cantik antar jemput abang. Mantap. Ini kilometer di jalan berapa bang Haji? Kilometernya? Ya. Kilometer sekitar 130 ribuan. 130 ribuan. Ya, wah, mantap ya. Pokoknya kalau yang di atas 100 ribuan, teman-teman cek aja langsung main ke sini di test drive. Siap. Ya, kalau mesinnya enak, bagus, saya udah bayarin aja. Pastinya bang. Iya, karena patokannya bukan dari kilometer, tapi dari kualitas mesin dan performanya yang masih kita jaga ya Bang Haji. Betul Bang Gival. Oke. Betul. Sekarang harganya dilepas berapa nih? Harganya nggak usah mahal-mahal Bang. Ya. Cukup 135 jutaan aja bungkus. 135 jutaan bungkus. Nego tipis-tipis boleh datang sini aja ya. Iya betul. Oke. DP-nya bisa berapa nih Bang Haji? DP-nya 17 juta. 17 juta. 3.300.000. Bungkus. Wah mantap. Siap. Segitu ya. Selama 5 tahun aja. Siap. Asik. Nggak usah lama-lama bang. Sip, mantap. Oke Bang Haji, kita tutup dengan mobil ganteng yang terakhir kita bahas. R3 lagi. R3. Bang Haji demen banget miara R3. Ini bukan kayak demen, karena requestan netizen. Requestan netizen. Kita beli kendaraan sesuai dengan kebutuhan. Oh iya, trafficnya lagi banyak request R3 ya Bang Haji. Saya ikut aja gimana netizennya aja. Teman-teman pengen ikutan, Bang nitip R3 dong. Iya. Mau R3 yang terbaru. Ya, R3 yang tengah-tengah. Siap. Sama yang tertua. Bisa insya Allah. Bisa ya insya Allah ya. Dan netizen juga bisa kalau misalnya mau beli mobil bagi saudaranya mau dibeli. Kalau suka datang aja ke sini. Oh gitu. Bayar, bungkus, tenang. Mantap. Jangan orang susah. Asik. Iya gak? Jangan kayak orang pokoknya kalau yang nonton ini bang gak kayak orang susah bang. Oh iya dong. Kalau mau nonton gimana, kalau mau beli di sini caranya cukup mudah. Ya gimana? Sebelum tidur nonton dulu bang. Iya terus? Kan kebawa mimpi. Kebawa mimpi. Dari mimpi kenyataan. Wah. Beli bang. Beli. Mimpi benar. Dulu bang. Paling gak kita mimpi dulu. Udah karena bisa mimpi pasti. Kesuksesan itu terlahir dari mimpi. Dari mimpi. Iya. Pastinya. Betul. Tapi jangan kebanyakan mimpi. Tetap keluar usaha. Iya dong. Nah, cari rezeki.
Duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Bungkus sudah semua. Yeah. Langsung aja kita gasderkan. Pastinya. Ini R3 tipe apa nih Bang Haji? Ini tipenya tipe GL manual 2016. Mirip pasar baru juga nih Bang. Wah, pasar baru kilometer berapa? Pasar baru. Ya. Ah, masih sekitar 20 ribuan. Ah, 20 ribuan murah banget. Rendah banget ya. Iya. Aduh, ini harganya berapa? Harganya nggak usah mahal-mahal Bang. Ya. Cukup 165 bungkus. Bungkus. Waduh, mantap. Harganya 100? 165. 165 ya. Untuk DP-nya 17 juta, angsurannya 3.900-an. Bungkus. Iya, waduh, ini 165 dalemannya kayak apa? Wih. Kayak mobil, Bang. Bu. Wangi hotel bintang 5. Ya sih. Iya. Wangi. Wah, asik lah pokoknya, segar lah ya, masih segar. Seger-ger. Cicilannya 5 tahun ya Bang Haji? Iya betul Bang. Aduh mantep nih. Asik lah pokoknya teman-teman yang butuh mobil buat persiapan mudik, buat persiapan pakai sehari-hari atau buat usaha ya. Betul. Silahkan ya main kesini, obrolin dulu. Lalu kesannya seperti apa, data riwayatnya kayak apa. Boleh. Nah, curhatin aja dulu kesini, kita ngopi. Yoi, ngobrol apa? Perkara iman Bang. Nah itu dia, benar. Ya. Di sini udah banyak sales marketingnya, jadi insya Allah teman-teman kebagian semua. Insya Allah bisa terlayani. Bukanya dari jam 7. Jam 7. Sampai sekenanya. Mau nyampe Isa juga, ayo. Nah, jam ting jadi. Ya, aduh, yeah. Mantap nih. Siap. Sebelum Bang Dipal tutup, mungkin ada yang mau disampaikan dari Bang Haji, silakan. Pokoknya hati-hati aja Bang, kalau mau beli mobil. Mahal sedikit, nggak masalah. Yang penting, pelayanannya bagus. Oke, siap. Gitu. Kemudian, cari showroom yang kira-kiranya nyaman aja dulu. Nyaman. Dan pasti ada keberadaannya. Siap. Gitu. Kalau itu sudah ada, ya insya Allah aman semua. Aman semua. Syukur-syukur dia memberikan after sales yang seperti ini. Asik. Iya, karena nanti kalau misalnya hutangnya, misalkan dia tinggal 2 tahun, mobilnya mau ditarik, kalau beli di sini, mudah-mudahan ada solusi. Oh gitu. Bisa kita lunasin hutangnya. Ah. Atau dengan cara yang berbagai macam cara. Gitu. 1001 cara yang halal ya Bang Haji. Pastinya 1001 cara. Iya benar. Pokoknya teman-teman nih kalau beli di sini nih, misalnya di tengah jalan batuk-batuk ya Bang Haji udah enggak kuat nih Bang Haji nih. Gak berapa sisa berapa hutang pokoknya? Iya. Ah, 18 bulan lagi. Iya. Ya udah dilunasin bisa tuh Bang Haji ya? Bisa. Insya Allah bisa. Bisa. Ya. Pokoknya selalu ada solusi. Pasti ada solusi kalau di sini. Insya Allah segala solusinya itu bisa terselesaikan. Amin. Oke. Gitu ya Bang Haji ya? Siap Bang. Siap. Nah teman-teman, tiada gading yang taretak. Siap. Kita hanya manusia biasa. Pastinya. Tempatnya salah dan hilaf teman-teman ya. Masih banyak salahnya Syariah Mobilindo. Betul. Namanya manusia, mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan ya. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini teman-teman sehat. Siap. Selalu. Siap. Rezekinya lancar dan segala urusannya dipermudah sama yang Maha Kuasa. Pastinya. Nah, ya, amin. Ya, supaya dapat apa yang teman-teman capai nanti supaya terwujud. Amin. Gitu ya teman-teman. Siap. Grebek showroom kali ini sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bang Dival dan Bang Haji mau undur diri dulu. Pastinya Ateng makan tomat. Thank you so much. Aki bangun telan. Bikinin kopi yang rada kentelan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.